Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Indah pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bahwa sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari kitab Yesaya 6. Saya akan mengambil dua ayat dalam pembacaan kita. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya namamu saja kami masyurkan. Amin. Di bawah tuntunan tema pembacaan kita, Tuhan adalah gunung batuku, puangmu bentuk batungku. Ada syair lagu rohani mengatakan, Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasihmu. Kasihmu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Lagu ini adalah sebuah pengakuan iman atas karya keselamatan yang Tuhan berikan. Ini secara cuma-cuma mengelalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Mengetahui bahwa masa depan aman dalam tangan Tuhan merupakan sebuah penghiburan bagi umat Tuhan, terutama dalam masa pembuangan. Itulah yang membuat Israel menyanyikan puji-pujian kepada Allah, sebab musuh yang menyombongkan dirinya sudah jatuh, dan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi umatnya. Masa kesesakan mereka akan berakhir karena Tuhan bertindak atas mereka. Nabi Yesaya menantikan Tuhan siang dan malam. Karena apa yang dilakukan Tuhan itu akan membuat dunia melihat dan belajar kebenaran yang sesungguhnya. Terlalu banyak tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Sangatlah didasari disadari bahwa kita tidak berdaya menghadapinya hanya dengan kekuatan diri sendiri. Sangat penting meyakini bahwa seberat apapun masalah akan membuat kita mudah goyah dan putus asa. Itulah sebabnya dikatakan dalam iman bahwa akan melampaui kekuatan diri sendiri. Karena dengan iman, kita mengandalkan kuasa yang lebih besar dari kekuatan kita. Namun, iman juga mampu menuntun kita belajar menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan selalu berpengharapan kepada Tuhan untuk menyelami betapa besar karya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman yang Tuhan perdengarkan kepada kami. Untuk mengawal aktivitas kami pada saat ini, biarlah firman Tuhan ini dapat menaruh hati dan harapan kami Tuhan untuk melangkahkan langkah kami ke depan. Inilah doa kami Tuhan senantiasa berikanlah kami sukacita dan tuntunanmu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.